Mas Adit. Jadi pada pagi hari ini kami berkesempatan bersama Pak Agung, partner dari Darmawan and Partners, ingin memberikan sebuah seminar, webinar dengan judul Langkah-langkah untuk mendapatkan investasi setelah COVID-19. Sebelumnya ini udah banyak banget webinar-webinar yang dilakukan oleh Smesco. Nah sekarang ini kita fokusnya adalah ke pasca COVID-19 gimana caranya hal-hal uh, yang harus diperhatikan dalam melakukan investasi setelah Covid-19 dari perspektif hukum. Nah, nanti untuk apabila ada yang mau mengajukan pertanyaan, nanti bisa uh, via chat, via chat, chat Zoom. Dia akan kami bacakan dan akan kami sampaikan kepada Pak Agung. Seperti itu. Oke, okay, kalau kayak gitu, mungkin dari Pak Agung bisa mulai. Langsung mulai, Pak. Oke, okay, thank you Edo. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana udah bosen pada di rumah aja? Udah sebulan ya kurang lebih kita work from home. Nah pagi ini kalau kemarin-kemarin kalau teman-teman ada ikut yang program dari Smesco biasa membahas mengenai apa namanya bisnis ketika lagi adanya wabah pandemi covid 19. Pada pagi hari ini kami ingin coba membahas udah kita nggak mau bahas yang apa namanya lagi covid 19nya tapi setelahnya. Setelah wabah ini berlalu, apa nih tindakan yang bisa kita ambil? Gimana cara kita untuk mengembangkan bisnis dan khususnya untuk mendapatkan investasi pada usaha yang kita lakukan setelah COVID-19 ini selesai? Oke, Dok, bisa ke next slide. Oke, pertama-tama kita mau bahas dulu bentuk badan hukumnya, bentuk badan usahanya dari apa namanya dari peraturan ketentuan hukum yang ada di Indonesia, umumnya kita kenal ada dua macam. Satu perseroan terbatas atau perusahaan berbadan hukum, satu lagi perusahaan yang tidak berbadan hukum. Contohnya kalau teman-teman pernah dengar CV, kemudian ada persekutuan apa? CV atau per uh, komanditor Venus Cup atau enggak perusahaan perorangan, atau enggak persekutuan perdata. Nah, apa nih bedanya perusahaan yang berbadan hukum sama perusahaan yang tidak berbadan hukum? Mungkin teman-teman biasanya bilang, ah, udahlah kita bikinnya CV dulu aja nih. Nggak usah PT. Karena kalau PT biayanya mahal. Terus habis itu ribet prosesnya. Nah, apa keuntungannya sebenarnya PT? Di situ kita udah jelaskan di slide. Kalau untuk PT, tanggung jawab si pengusaha, si pendirinya, tanggung jawab teman-teman, hanya sebatas modal yang disetorkan tidak menyangkut harta pribadi. Sedangkan untuk CV, persekutuan perdata, perusahaan perorangan itu semua menyangkut harta pribadi. Contoh gampangnya gini, teman-teman. Ceritanya ada satu UKM menjual menjual krim pembersih muka kepada Edo nih. Edo beli krim pembersih muka itu dari UKM, terus kemudian si Edo kasih ke pacarnya krim pembersih muka itu. Eh ternyata pacarnya pas pakai krim pembersih muka jadi jerawatan mukanya. Nah, Edo kaget dong. Waduh, kok jadi kayak begini? Digugatlah si UKM ini. Kalau UKM-nya berbentuk perseroan terbatas, maka Edo cuma bisa menggugat ke PT UKM tersebut. Jadi PT UKM tersebut yang akan apa namanya bisa digugat yang wajib membayar ganti rugi ke Edo. Sedangkan kalau UKM-nya itu bentuknya CV, atau perusahaan perorangan atau persekutuan perdata maka tuh selain bisa ngegugat si perusahaan UKM tersebut bisa juga gugat ke harta pribadi dari pendiri UKM tersebut. Nah, jadi itu keuntungannya kalau ada PT terbatas nih gugatannya hanya sampai ke perusahaannya aja, nggak ke harta pribadi. Dan juga untuk mendapatkan investasi dari investor, umumnya mungkin Bukan hanya umumnya, kalau saya bisa bilang, semuanya yang pernah kita tangani itu selalu berbentuk PT. Nah, jadi kalau teman-teman yang punya UKM yang usaha dan bentuk badan usahanya belum berbentuk PT dan ingin mendapatkan investasi, saran pertama adalah bikin PT terlebih dahulu. Oke, okay? next kita bahas ke slide berikutnya, bentuk-bentuk investasi apa aja nih yang biasa didapatkan dari investor dan apa yang menguntungkan buat si UKM tersebut. Metodenya ada dua. Satu, penerbitan saham baru. Jadi, UKM-nya ini, PT-nya ini menerbitkan saham baru untuk diambil bagian oleh para investor. Atau, bentuknya adalah pinjaman yang dapat dikonversi. Atau bahasa kerennya biasa kita bilang convertible loan. Atau enggak, CL, MCB, MCL, mandatory convertible loan, mandatory convertible bond istilahnya apapun tapi intinya adalah awalnya bentuknya pinjaman, tidak ada bunga dan setelah suatu threshold yang disepakati dipenuhi, maka dapat di-convert menjadi saham. Oke, okay, next, kalau penerbitan saham baru seperti apa nih metodenya? Prosesnya. Dok, oke. Okay. Prosedurnya, pertama tanda tangan term set dulu. Investor biasa kasih apa namanya? investor udah udah deal-dilan sama investor. Oke okay nih, term sheet kayak gini. Term sheet itu apa? Itu ketentuan-ketentuan komersial -ketentuan dasar yang disepakati dulu sebelum transaksinya lanjut. Contohnya apa? Harganya berapa? Terus kemudian syarat-syarat utamanya. Oh, perusahaannya ini wajib udah bentuk PT, pasti. Pemegang sahamnya siapa? Direkturnya siapa? Kegiatan usahanya apa? Target-targetnya yang harus dicapai setelah dikasih investasi apa aja, itu semua ditaruh di term sheet. Yang sering jadi kesalahan dalam praktek adalah, ketika tanda tangan term sheet, UKM, atau apa namanya si pengusaha-pengusaha startup ini, biasanya terima-terima aja, wah seneng nih udah dapat investasi, gak dibaca lagi term sheetnya. Sedangkan di situ banyak sekali jebakan Batman, seringkali banyak ada jebakan Batman-nya di situ. Contohnya apa? Oh, Oke, okay, dikasih investasi 10 miliar, tapi si UKM ini harus mencapai target misalnya penjualan 10 miliar juga per tahun, which is sekarang penjualannya cuma satu miliar. Nah, target itu bisa achievable atau enggak? Dan kalau enggak achievable, apa penaltinya? Misalnya didilusi sahamnya, tadinya si investor masuk 20%, tapi kalau enggak capai target, investor bisa naikin jadi 30%. Nah, hal-hal seperti itu tentunya bisa merugikan bagi si UKM-nya. Maka nah, dari itu, saran dari kami, untuk mau tanda tangan term sheet, sebaiknya dibaca baik-baik dulu, dan kalau ada konsultan hukum, di engage dulu nih, untuk bantu review term sheet-nya itu. Jadi tidak ada klausul-klausul yang memberatkan bagi si UKM. Oke, okay? next due diligence. Due diligence ini apa nih? Jadi si investor biasa, dia bakal meriksa-meriksa semua dokumen-dokumennya, semua kegiatan transaksinya dari si perusahaan UKM tersebut. Dan di sini sangat kritikal. Kenapa? Karena bisa jadi deal breaker, karena bisa jadi bargaining power buat si investor buat nawar harga. Kalau si UKM ini dokumen-dokumennya nggak rapi. Misalnya yang pernah saya temukan, ada perusahaan F&B, dia mau diinvest, tapi belum ada izin jualan minuman beralkoholnya. Nah, itu jadi si investor bilang, wah ini saya ketika mau invest, saya harus bantu ngurus nih izinnya. Minta diskon harganya. Hal-hal seperti itu yang biasa jadi concern bagi si investor. Maka dari itu, kalau saran saya sebelum mulai due diligence, make sure dulu seluruh perizinan perusahaan, laporan keuangan, laporan perpajakan sudah rapi. Jadi nggak banyak nawar si investornya. Nah, kalau due diligence sudah selesai, udah apa? Udah selesai di diligence reportnya diterima oleh investor, maka masuk ke persetujuan pemegang saham. Pemegang saham mesti approve dulu. Kalau kita saranin pasti investor minta semua pemegang saham setuju. Kemudian baru tanda tangan namanya share subscription agreement. Jadi perjanjian investasinya dari si investor ke si PT. Lalu selanjutnya Termsi tadi yang pas awal dituangkan ke dalam perjanjian pemegang saham. Itu untuk penerbitan saham baru. Next, Dok. Udah? Oke. Okay. Nah, pertanyaannya adalah sering terjadi seperti ini. Kalau penerbitan saham baru terus lebih dari 51% atau si investor menjadi majority shareholder Walaupun jarang nggak apa namanya dalam beberapa kasus biasanya investor maunya 30% dulu atau 20% dulu tapi nggak nggak sedikit juga ada beberapa kasus kita nemukan investor mau majority seperti contohnya ketika kita ada handle satu transaksi FNB juga seperti itu investor mau langsung 70% ada juga satu lagi minuman perusahaan minuman beverage dia mau 51% nah kalau kejadiannya investor invest lebih dari 50 persen maka itu akan terjadi namanya akuisisi atau pengambil alihan pada perusahaan tersebut selain tadi yang apa namanya term sheet due diligence harus diperhatikan juga persyaratan dalam undang-undang PT yakni harus ada pengumuman koran 30 hari sebelum transaksi juga pengumuman kepada karyawan dan kalau ada kreditur yang keberatan harus diselesaikan dulu sebelum lanjut transaksi. Dan kalau karyawan keberatan juga harus di PHK dan harus dibayar pesangonnya. Maka dari itu biasanya kita selalu avoid gimana nih avoidnya biar si investor baru jangan sampai majority untuk menghindari poin kedua dan poin ketiga ini. Oke okay, next untuk yang pinjaman dikonversi. Dok next slide nya dok. Oke. Okay. Untuk pinjaman yang dikonversi, kurang lebih sama prosedurnya. Satu, term sheet dulu, kemudian due diligence. Nah, setelah persetujuan pegang saham, baru ini yang beda. Kalau tadi yang ditandatangani adalah perjanjian para pemegang saham, sedangkan di sini yang ditandatangani adalah convertible loan agreement-nya. Dan biasanya di convertible loan agreement itu sudah diatur Nanti ketika dikonvert jadi saham, apa-apa aja nih yang harus dilakukan oleh apa-apa aja nih yang deal-dealan antara si pemegang saham founder dengan si investor. Jadi ketika nanti si investor menjadi pemegang saham, klausul-klausul di perjanjian pinjaman yang dikonversi tersebut akan dituangkan ke dalam perjanjian pemegang saham. Next dok, dokumennya untuk dari sisi legal biasa akta pendirian itu harus ada terus kemudian anggaran dasarnya lengkap identitas para pemegang saham perjanjian, -perjanjian dengan pihak ketiga kemudian perjanjian dengan investor sebelumnya apabila ini udah uh, bukan kelama kali investasinya nah ini penting juga untuk di provide kenapa karena bisa jadi kalau misalnya ini udah investor yang kedua atau ketiga kita mesti kasih kasih investor tersebut perjanjian dengan investor yang sebelumnya Kenapa? Karena takutnya ada klausul-klausul yang merestriksi investasi berikutnya. Dan itu harus di wave dulu sama investor yang lama. Jangan sampai udah negosiasi, udah mau deal, udah mau tanda tangan perjanjian investasi, eh baru bilang, eh kita ada nih perjanjian sama investor sebelumnya. Nah, itu bakal jadi, bisa jadi deal breaker gitu loh. Sayang sekali effort yang udah kita lakukan selama term sheet, due diligence, akan terbuang sia-sia kalau ternyata investor sebelumnya nggak approve transaksi yang baru ini. Dan yang nggak penting izin-izin tadi yang saya sempat sebutkan di awal. Jadi seluruh perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha itu wajib hukumnya harus sudah ada nih. Ketika proses due diligence jangan sampai jadi deal breaker atau nggak si investor jadi punya bargaining position buat nawar harga. Oke, okay, next. Istilah-istilahnya, dok Next slide please. Next slide-nya. Oke. Okay. Ya. Nah, istilahnya apa aja nih kalau dalam investasi ini yang umumnya perlu kita ketahui dan umumnya diatur nih baik di term sheet, maupun di perjanjian convertible loan maupun di perjanjian pemegang saham. Satu, preemptive right. Preemptive right itu adalah hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Nah, jadi ketika penerbitan saham baru itu kan yang dilakukan adalah PT menerbitkan saham baru. Ketika penerbitan saham baru tersebut, para pemegang saham yang ada punya hak buat ngambil bagian dari saham baru yang diterbitkan. Maka dari itu, perlu para pemegang saham menyetujui untuk mengesampingkan preemptive right sebelum investor bisa masuk di pemegang saham. Yang kedua, right of first refusal. Bedanya sama preemptive right, Or right of first refusal itu berlaku untuk pengalihan saham dari pemegang saham yang udah ada. Jadi misalnya di PT ini, di PT A, pemegang sahamnya adalah si X dan Y. Si X mau menjual saham, maka X wajib menawarkan terlebih dahulu pada si Y sebelum si X bisa jual ke pihak tiga. Itu right of first refusal. Kemudian yang ketiga dan keempat, take along dan drag along right. Take along itu hak untuk diajak serta. Drag along, hak untuk mengajak serta, memaksa ngajak serta. Drag along contohnya seperti ini. Jadi misalnya di PT A tadi, mega sahamnya X dan Y. X pegang 70%, Y pegang 30%. X berencana mau menjual kepada pihak tiga saham, sahamnya di PT A. Nah, ketika si X mau menjual itu, si X wajib mengajak Y untuk turut menjual ke pihak ketiga tersebut secara proporsional. Jadi kalau si X jual sendiri, Y bisa nuntut. Eh, pihak tiga beli juga dong saham saya. Gitu. Nah, drag along ini sebaliknya. Ketika si X mau menjual ke pihak tiga, si X ini punya hak buat narik si Y untuk ikut jual juga. Tapi biasanya yang kita, apa namanya, fair play-nya, yang kita atur ketika drag along, si X bisa menarik serta Y apabila harganya ini sudah disepakati di awal sama Y. Misalnya, oke, okay, si X kalau menjual sahamnya ke pihak tiga dengan nilai misalnya dua kali dari market value saham perusahaan tersebut pada saat tersebut, maka Y bisa ditarik serta. Kalau enggak, enggak bisa. Karena kalau enggak bisa jadi hostile takeover, di mana si Y ini sahamnya bisa dipaksa jual tanpa kesepakatan dia, dengan harga yang nggak reasonable. Oke, okay, next adalah lock up period. Lock up period ini umumnya diminta oleh investor kepada para founders untuk tetap bekerja di UKM tersebut sampai misal lima tahun berikutnya atau sampai valuation-nya mencapai berapa juta dolar. Jadi ini cukup reasonable. Kenapa? Karena tentunya si investor kan dia cuma pemodal. Sedangkan yang tahu bisnisnya, tahu merunning bisnis tersebut adalah si founder si pengusaha awal UKM ini. Maka nah, dari itu, si pengusahanya ini jangan nggak boleh keluar dari investor. Kamu harus stay di sini, nggak boleh kerja tempat lain, nggak boleh nggak boleh resign, nggak boleh apa namanya, nggak boleh uh, misalnya dia mau pensiun, tapi harus tetap kerja di situ sampai misalnya valuation perusahaan sampai 10 juta dolar atau sampai lima tahun ke depan. Sehingga aim dari investor untuk meningkatkan value dari company tersebut dapat tercapai. Nah, exclusivity ini biasa di term sheet. Ini juga investor biasanya minta. Kenapa? Karena, oh sebentar, exclusivity itu apa? Exclusivity itu adalah jangka waktu di mana si, si UKM tidak boleh menawarkan hal yang sama kepada pihak lain selain investor. Biasanya kita atur 90 hari. Selama 90 hari, si UKM hanya boleh atau si startup hanya boleh menawarkan hanya boleh dealing sama si investor ini tidak boleh dealing dengan pihak tiga tujuannya apa supaya si supaya fokus nih jangan dia nyari nyari apa namanya investor yang lain gitu tapi kalau dari segi startupnya atau UKM-nya, gimana caranya kita limit sependek pendeknya exclusivity period itu supaya si investornya cepat due diligence-nya kemudian kalau misalnya dia mau melakukan pengecekan ke ke kantor pajak, ke instansi yang berwenang. Kita limit. Biasanya kalau investor pasti minta selama-lamanya, 180 hari atau 270 hari. Tapi dari si startup kita limit, misalnya 60 hari saja, 2 bulan aja kita minta udah close. gitu. Kemudian next, non-compete and non-solicitation. Juga ini dari si investor biasanya. Ini membatasi si UKM, si founders, untuk tidak melakukan bisnis yang sejenis dan misalnya setelah tadi apa namanya lock up periodnya habis, dia nggak boleh solicit. Solicit apa? Mengambil karyawan-karyawan maupun supplier maupun klien client dari si UKM tersebut. Jadi ini untuk melindungi si investor. Apa upaya dari UKM-nya? Biasa kita non compete, oke okay, kita batasin. Misalnya usahanya adalah restoran Jepang. Restoran Jepang nih UKM-nya menjual restoran Jepang sushi eksklusivitinya apa namanya non-compete-nya itu kita terbatas hanya restoran apa untuk tidak melakukan bisnis yang serupa yakni restoran dengan makanan Jepang tapi kalau mau buka restoran dengan makanan tradisional atau makanan dengan apa restoran dengan makanan Western ya boleh-boleh aja kita limit se, lingkupnya sesempit-sempit mungkin non-solicitation juga mungkin kita batasi waktunya oke kita setuju kita nggak approach kita nggak poaching karyawannya si UKM tersebut setelah lock up habis, kita nggak poaching juga apa namanya klien-kliennya untuk jangka waktu misal tiga tahun setelahnya, nah, bukan forever seperti itu. Liquidation preference juga ini biasa investor yang minta, ini terkait dengan pengembalian dari investasinya dia. Jadi umumnya si investor minta, oke okay, kita kasih investasi 10, 10 miliar rupiah dengan ketentuan ketika PT ini melakukan pembagian dividen, maka dividennya harus dibayarkan dulu kepada investor sampai 10 miliar. Sisanya baru dibagi. Nah, itu biasanya cukup fair kalau satu kali doang, satu kali jumlah investasi. Ada yang minta dua kali, ada yang minta tiga kali, which is harus dinego kalau seperti itu. Nah, sebaliknya apa nih kalau dari foundernya? Kalau dari founder atau pengusaha UKM-nya, kita minta supaya, oke, okay, kita setuju liquidation preference, tapi... Kalau perusahaan mencapai target tertentu, kita minta cash bonus. Misalnya, ketika kita ditarget untuk mendapatkan revenue 10 miliar setahun. Walaupun si 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 investor dapat uh, liquidation preference tapi kita minta dulu, ketika dapat 10 miliar, kita dapat cash bonus. Contoh, 5% dari keuntungan yang diperoleh, 50% dari keuntungan yang diperoleh. Jadi, kita dapat cash bonus, si investor dapat Liquidation Preference. Oke, okay, next, Condition Precedent. Condition Precedent itu hal-hal yang harus dipenuhi sebelum investasi dilakukan. Contohnya, misalnya kalau si UKM-nya ini nggak lengkap izin-izinnya, biasa investor minta, eh, lengkapin dulu izin-izinnya. Misalnya si UKM-nya ini belum punya, apa namanya, misalnya UKM-nya ini perusahaan e-commerce, tapi belum punya pendaftaran sistem elektronik. Eh, you daftar dulu pendaftaran sistem elektronik kelar, lalu kamu invest. Itu hal-hal yang harus dipenuhi sebelum si investor taruh uangnya. Terakhir, class of shares. Nah, ini sangat umum. Kalau teman-teman suka dengar Gojek misalnya dapat investasi series E. Tokopedia dapat investasi series G. Nah, ini terkait dengan kelas saham dalam perusahaan tersebut. Jadi, semakin semakin banyak nih investornya, semakin banyak round dari investasinya, semakin meningkat kelas sahamnya ini kelas sahamnya itu biasa semakin mahal per lembar sahamnya. Yang biasanya nih awalnya mungkin UKM nih per lembarnya seribu rupiah. Bisa kalau udah kayak Gojek mungkin sekarang udah udah satu juta dolar mungkin. Udah mungkin nggak satu juta mungkin 100.000 dolar per lembar sahamnya. Jadi semakin naik investasinya roundnya semakin tinggi harga dari kelas saham yang diperoleh dari investasi tersebut. Oke itu istilah-istilahnya. Nah, terakhir sebelum case tadi, dok, next slide, dok. Nah, ini gimana exit cost-nya nih? Kita udah bikin UKM, udah dapat investor, udah maju. Apa nih? Gimana cara kita dapat uangnya? Cash out-nya satu IPO. Yang mana kalau startup-startup, saya belum lihat sih ada yang apa sampai successful IPO. Tapi Umumnya di Silicon Valley perusahaan-perusahaan startup Silicon Valley udah melakukan IPO atau cara lainnya adalah menjual saham tersebut jadi cash out jadi si founder ini sahamnya dia jual ke investor itu juga salah satu cara buat si founder dapat uang cash dari apa namanya dari startup yang udah dia dirikan oke sampai di sini uh, penjelasannya kita ke case tadi dulu edo boleh, dok, ke tadinya Langsung aja, dok, di ini. Mana sih, dok, nih? Dok? Ya, bang. Ini udah, bang. Ya, ya go ahead. Enggak, dari lu aja. Ke tadinya Oke, jadi ini kita ada ke tadi um, Ada beberapa, ini pertama. Jadi ada pertanyaan, jadi ada soal. Soalnya ini adalah XYZ Ventures ingin berinvestasi di UMKM A sebesar 10 miliar rupiah yang disetarakan dengan 20% saham. Pencairan investasi akan dilakukan secara bertahap yaitu 20% pada 1 November 2019, 25% pada 1 Februari 2020, 25% pada 1 Mei 2020 dan 25% pada 1 Agustus 2020. Nah, pertanyaannya nih apa yang harus dilakukan oleh UMKM A dalam melakukan negosiasi dengan XYZ Ventures hubungan dengan perwitan saham ke XYZ Ventures XYZ Ventures lalu bagaimana UMKM memastikan bahwa investasi sebelumnya akan sepenuhnya dicairkan gitu bang oke okay. okay. ya yeah. um, mungkin dari teman-teman ini jangan di mute semua kali kalau ada yang mau apa namanya mau kasih pendapatnya boleh gitu Mungkin ada yang mau kasih ini view-nya. Oke, boleh, boleh. Ah, uh -huh. mungkin bisa di-chat aja kali. chat aja kali. Nanti bilang, "Heeh, uh -huh. apa baru?" nanti Ada nggak Kita ambil, kita, kita ada nggak Kira-kira ya. Yang mau mencoba berdiskusi. ada teman-teman? Oke, mungkin saya kasih pancingan dulu. Ini kan jadi isunya adalah si venture capitalnya dia mau invest 20%, tapi secara bertahap. Dia nggak mau langsung taruh plus 10 miliar. Dia mau taruhnya 2,5 miliar setiap 3 bulan. 2,5 miliar, 2,5 miliar, 2,5 miliar. Nah, ngerinya nih, buat si UKMA, ya dia kasih nih 20% saham. Tapi dia baru naruh 2,5 miliar pas di November 2019 itu. Nah, gimana kita make sure-nya nih, supaya aman? Supaya jangan sampai, apa namanya, kita udah kita udah terbitin saham, atau kita udah, apa namanya, udah good faith ke si investor, eh si investor bilang, ini ada coronavirus, ada coronavirus, oh saya nggak bisa lanjut deh cairin investasinya. Gitu. Oke, ada ada ide dari teman-teman? Kalau nggak ada, Edo nih mesti jawab, dok. Ayo, dok. Buat teman-teman yang mau misalnya yang... bisa open mic aja kok. Iya, membuat perjanjian. Ada, ada yang di chat. Kayaknya ada yang bilang, "Membuat perjanjian investasi ya, perjanjian betul, pakai perjanjian investasi." Oh. Mm -hmm. Mm hmm, ada lagi yang lain. Oke okay. ya, mungkin gini, bikin perjanjian investasi betul, tapi ada dua cara yang yang bisa kita buat rekening bersama bisa juga buat rekening bersama tapi rekening bersama isunya adalah apa namanya bikin joint account seperti itu kalau dia nya nggak approve kalau si yang nggak approve nah nanti gimana kita mencairkannya sedangkan kita udah taruh nih 20% nah kalau kalau approach nya yang bisa kita lakukan umumnya seperti ini ada dua satu instead of kita terbitin saham 20% kita kasih dulu kita buat dulu convertible loan agreement. Jadi si investor punya hak buat convert jadi 20% saham. Tapi setelah empat kali pencairan ini dilakukan. Nah, kita sepakati bahwa selama itu belum dicairkan apa empat kali pencairan ini belum dilakukan secara penuh, maka si PT-nya tidak akan melakukan pembagian dividen. Jadi fair juga buat investornya. Dia udah setor penuh, baru dia convert jadi saham. Atau cara lainnya, tapi lebih repot adalah kita nggak akan mau 20% kasih. Kita kasihnya secara bertahap juga. 5%, 5%, 5%, 5%. Seperti itu. Kasih investor. Jadi kita nggak langsung kasih full, tapi kita kasih bertahap juga. Karena kenapa? Karena besar kemungkinan kalau bertahap seperti ini, apalagi ada kondisi bencana non-alam seperti saat ini, investor bisa argue, aduh saya nggak bisa cairin nih. Sedangkan bisa jadi si PT-nya membutuhkan uang, butuh, butuh tambah dana buat kegiatan operasionalnya. Jadi untuk sama-sama fair, kita biasanya tidak langsung terbitin 20% di awal. Tapi bertahap atau convertible loan. Oke, okay, next. Case tadi yang kedua, dok. Ya, ke stadia yang kedua ini. Jadi, ada XYZ Ventures. Uh, dia ingin berinvestasi dalam bentuk pinjaman konversi yang dapat dijadikan sebagai saham pada UMKMA yang akan jadi tempo dalam waktu tiga tahun. Hmm. Terdapat ketentuan bahwa apabila UMKMA gagal mencapai penilaian sebesar 10 miliar, ya okay, 10 miliar, saat itu tempo, maka XYZ Ventures berhak meminta pembayaran kembali atas jumlah pinjaman dan ditambah bunga pada tingkat 18% per tahun. Para pendiri UMKM A yaitu Jamal 60% uh, umur 35 tahun, dia sudah menikah dan sudah memiliki dua anak dan Udin pemilik 40% saham, mm -hmm. usia 30 tahun, rencana untuk menikah bulan depan. Yakin bahwa penilaian semacam itu akan dicapai oleh waktu yang ditentukan oleh si perusahaan venture tersebut. Nah, seorang venture membutuhkan jaminan saham dan jaminan pribadi dari keduanya. Apa yang akan dipertimbangkan pendiri si Jamal dan Udin untuk memberikan jaminan tersebut? Oke, okay. ya jadi ini si XYZ itu udah bilang, oke, okay, saya kasihnya bentuknya pinjaman 10 miliar. Dan tetapi kita targetin ya tiga apa namanya tiga tahun harus sampai apa namanya valuation company apa namanya company harus sampai valuation tertentu. Kalau nggak nyampe, mesti dibalikin plus bunga 18 persen gitu. Nah, pertanyaannya adalah di sini diminta jaminannya saham, ada saham, terus jaminan pribadi. Nah, ini terkait sama si foundernya nih, oh, jaminan pribadi nih langsung. Apa namanya kekayaan pribadinya dia, si Jamal sama si Udin. Nah, kalau teman-teman nah, jadi itu... Jamal atau jadi Udin, apa nih yang bakal dipertimbangin? Ya, halo? Tadi ada suara. Ada ide dari teman-teman? Apalagi bisa. yang Udin nih rencananya mau nikah nih. Mau nikah, terus diminta gaden sahamnya, diminta kasih jaminan pribadi. Gitu. Ada ide? Ada masukan? Gimana di kolom chat ada yang mau menjawab mungkin? Hmm? Nah, betul. Itu ada pisah harta atau enggak si... Siapa? Si Jamal atau Udin tadi itu? Jamal, Bang. Jamal, oke. Okay. Nah, itu penting. Satu, harus buat adanya perjanjian bisa harta. Si Jamal nih, udah menikah, terus udah punya dua anak. Kalau misalnya nggak ada bisa harta, seluruh harta kekayaan yang bersamanya dia, si Jamal dan istrinya, kalau misalnya nggak bisa bayar nih nanti, si, apa namanya, si UKM-nya, maka si, si Jamal bisa di-enforce kekayaan pribadinya itu. Sama si XYZ Ventures. Kalau Jamal dua punya perjanjian pisah harta, maka disarankan buat dulu sekarang perjanjian pisah harta. Anda sekarang bukan hanya sebelum menikah, tapi setelah menikah pun bisa buat perjanjian pisah harta. Untuk si Udin yang belum nikah, buat dulu perjanjian pisah harta sebelum menikah. Jadi, kalau amit-amit nggak bisa bayar perusahaannya, maka apa, maka hanya kena ke harta pribadinya, dia tidak menyangkut harta pasangan. Ini penting tuh ya ada perjanjian di harta. Selain itu ada lagi dari teman-teman yang mau apa namanya yang ada ide lain lagi yang apa sorry XYZ Ventures bentuk PT. Tadi ada pertanyaan, sorry kecepatan tadi saya belum kebaca. Ada pertanyaan, pertanyaan dari Huda Gilbert. Mau tanya kalau XYZ Ventures ini sudah berbentuk PT, apakah jaminan pribadi masih dimungkinkan? X Y Z Ventures ini kan yang investornya. Nah jaminan pribadi itu dimintanya dari si Jamal sama dari si Udin gitu. Um, maksudnya 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 UMKM A bang UMKM A. Oh. UMKM okay. mungkin nggak Jamal sama Udin diminta jaminan pribadi sangat mungkin. Karena kenapa? Karena X Y Z Ventures mau investasi ke si PT UMKM A dengan melihat figurnya si Jamal sama Udin. Nah, gimana cara kita melimitnya nih? Kalau bentuknya pinjaman. Bentuk pinjaman tentunya kan si XYZ Ventures ngarapnya adalah dikembalikan dalam bentuk uang. gitu. Kalau targetnya nggak tercapai kan. Maka nah, itu kita mitigasi seperti itu tadi. Jangan sampai kalau mereka menikah, jangan sampai harta keluarganya yang kena. Tapi harta pribadinya dia aja kita limit. Gitu. Kalau perlu, kalau dapat penghasilan, kalau dapat dividen, jamal, transfer ke istrinya langsung gitu. Jadi Jamalnya kalaupun di enforce nggak punya apa-apa gitu. Cuma bawa baju sama celana doang gitu kasarnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, yang hal lainnya tadi kan jadi kan yang diminta jaminan pribadi, personal garansi sama gade saham nih. Untuk gade saham kita juga mesti lihat di sini pinjamannya berapa nih? yang diberikan oleh si XYZ Ventures, apakah itu value-nya setara dengan 100% saham yang dimiliki Jamal sama Udin? Nah, kalau misalnya pinjamannya itu nggak sebanding dengan value 100% saham, kita minta pinjamannya itu, pinjamannya misalnya value 100% sahamnya mereka itu 50 miliar, misalnya. Berarti kan si, apa, si Jamal 30 miliar, si Udin 20 miliar. Sedangkan pinjaman yang diberikan cuma 10 miliar dari si XYZ Ventures. Nah, di situ kita limit juga bahwa gak ada sahamnya enggak 60% dari si Jamal. Misalnya hanya berapa? 20% aja. Si Udin misalnya hanya 10%. Jadi enggak apa namanya tidak terlalu eksesif jaminan yang ini diberikan kepada XYZ Ventures. Dan kalaupun di-enforce tidak mengakibatkan Jamal sama Udin kehilangan kepemilikannya di UMKMA. Oke? Okay? Hmm. Oh ini ada yang nanya akses ke investor mungkin nanti ya setelah case tadi kita jawab. Oke okay, next dok case tadi berikutnya. Baik, case berikutnya. Karena Udin membutuhkan uang untuk pesta pernikahannya dua mungkin. bulan lalu. Dua bulan lalu, ia meminjam uang sebesar 100 juta kepada perusahaan P2P Lending dengan menjadikan sahamnya di UMKMA sebagai jaminan. Mengetahui hal ini, x Ventures mempertimbangkan kembali rencana berinvestasi di UMKMA. Apa yang harus dilakukan Udin untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini Udin makin pusing nih. Jadi dia mau kawin, dia minjam uang ke perusahaan P2P Lending. Jaminannya sahamnya dia di apa namanya di si UMKM tadi, nah dia pilih mana nih dia si ekspert venture kan bilang loh kan saya minta jaminannya gak ada saham, kok sahamnya udah kamu jaminin ke orang lain, saya nggak bisa deh invest nih, si Udin dilema nih dia dapat investor atau nggak jadi kawin dia, gitu, gimana nih ada ide teman-teman untuk membantu si Udin menyelesaikan masalah ini? mungkin yang jomblo-jomblo atau yang mau kawin biasanya permasalahan hidupnya mirip-mirip seperti ini. Ada ide? Bisa terus di kolom chat, teman-teman. Atau kalau mau ngomong langsung bisa diambil. Boleh, boleh. Ha. Open mic kok, teman-teman. Silakan. Silakan, boleh di open mic-nya. Oke, okay, ada? Oke, okay, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin kita kasih ini aja. Dulunya, jadi, kalau saran dari kami, supaya nggak tambah pusing, si Udin, dia ya langsung deal-dealan dengan XYZ Ventures. Oke, okay. nggak apa-apa nih, apa namanya, saham saya digadaikan, mungkin lebih besar, sentasenya. Plus, nanti saya dapat dividen, saya bayarkan dulu ke si XYZ Ventures. Tapi XYZ Ventures, bayarin utangnya ke si p Lending. Jadi P2P Lending bisa melepaskan gak deh sahamnya dia. Dan sahamnya tadi yang udah dilepas sama si P2P Lending, bisa dia pakai buat jaminin ke si XYZ Ventures. Jadi beres. Udin udah gak ada urusan sama P2P, dia bisa dapat investasi dari si XYZ Ventures, kawinannya nggak terganggu. Seperti itu. Oke, okay, next. Berikutnya. Ya dok, gimana dok? Selama negosiasi dengan XYZ Ventures, ternyata ada tuan HPH, seorang angel investor, terkenal tarik tertarik untuk berinvestasi di UMKM A dalam jumlah 5 miliar. Untuk saham sebesar 40 persen. Jamal dan Udin dengan setengah hati menyambut tuan HPH mengingat bahwa ia bukan hanya investor terkenal, tapi juga mitra strategis UMKM A yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan bisnis UMKM A apa yang harus dilakukan Jamal dan Udin untuk memastikan bahwa transaksi dengan kedua investor dapat berjalan dengan baik? Ya, gimana teman-teman? Ada ide? Jadi ini selain si XYZ Ventures, ternyata ada lagi nih angel investor. Angel investor itu apa? Biasa investor perorangan yang dia minat sama perusahaan-perusahaan apa perusahaan-perusahaan baru untuk diinvestasi. Nah ini ada nih si angel investor ini dia apa namanya dia investor terkenal terus habis itu juga bisa bawa apa namanya strategic partnership kasih UMKM A. Jadi bisa ningkatin juga value dari UMKM A. Tapi kan dia kan udah ada udah ada deal dealan nih, udah term sheet, udah term sheet sama si siapa namanya XYZ Ventures. Nah, gimana nih supaya bisa dapat dua-duanya, bisa menang dua-duanya gitu. Memperhatikan exclusivity period dari XYZ Ventures. Betul, ya. Jadi tadi mesti lihat ada nggak nih, di term sheet-nya exclusivity period-nya? Nah, selain itu, kalau kita lihat exclusivity, misalnya exclusivity udah habis, eksplorasi udah invest, HPH masuknya belakangan nih. Jadi gimana caranya buat menang dua-duanya, dapat dua-duanya pada saat bersamaan? Mungkin jawaban gampangnya, simpelnya, langsung aja kita bawa nih, ada kita, apa offer dari si HPH kita bawa ke si XYZ. Eh XYZ. Ini ada juga lo angel investor bisa bawa edit value ke perusahaan, mau nggak? Kalian investnya bareng-bareng. Persentasenya nanti kita atur lagi. Jadi satu package gitu, satu round investment dapat langsung dari si XYZ juga dari si HPH. Jadi dengan kayak gitu lebih simpel si apa namanya si startupnya si UMKM-nya lebih simpel bayar biaya transaksinya sekali, bayar lawyernya sekali, tapi dapat investasinya dua, gitu. Jadi itu sering kali, itu sering terjadi. Kita apa namanya dalam proses-proses investasi, ketika udah mau jalan, eh ada lagi nih investor lain mau masuk. Ya udah, proses kita selalu udah masuk aja bareng-bareng. Coba apa yang bisa di offer sama investor A, apa yang bisa di offer sama investor B, kita gabungin jadi satu, kita masukin, jadi satu investment agreement seperti itu. Oke, okay, next, dok. Yeah. Jadi, setelah investasi oleh ekspositif ventures dan tuan HPH dilakukan, maka mayoritas saham pada UMKM A dimiliki secara mayoritas oleh para investor. Tadi, mereka ya, ventures dan tuan HPH. Apa yang harus Jamal dan Udin usulkan dalam perjanjian pemegang saham untuk memastikan bahwa mereka tetap bisa mengambil keputusan dalam startup A tadi, perusahaan milik Jamal dan Udin? Silakan. Ya, jadi sudah ada yang menjawab. Gimana? Ada? Kalau ada yang menjawab, boleh lewat grup atau open mic saja langsung. Hmm. Jadi ini apa kejadiannya nih? Uh, ternyata UMKM A dimasuk apa dapat terima investasi dari XYZ, terima investasi dari HPH. HPH sama si XYZ itu jadi controlling shareholder nih. Jadi majority. Sedangkan si Jamal sama si Udin misalnya HPH sama XYZ pegang 70, Jamal sama Udin tinggal pegang 30. Nah, Jamal sama Udin dia kehilangan kontrol dong nih dari PT ini, dari si UMKM apa nih yang di perjanjian pemegang saham, apa yang si Jamal dan Udin perlu atur supaya dia tetap yang bisa ngerunning UMKMA ini. Oke, ada masukan? Gimana teman-teman, ada yang mau ngasih masukan? Atau pendapatnya mungkin? Hmm. Oke. Okay. Mungkin langsung kita kasih ininya ya, clue-nya. Apa. E, jadi di sini kan mayoritas nih, si investor. Di, si, apa namanya sih, UMKM-nya. Eh, sorry, si founders-nya minority. Nah, dalam keadaan seperti ini, supaya si Jamal sama Udin bisa terkontrol, kita harus atur di perjanjian mega saham, Hak-hak dari si founder, jadi misalnya si founder ini kelas sahamnya saham A, si investor kelas saham saham B. Nah, kita tentukan misal untuk penunjukan direksi dan dewan komisaris itu semua diambil keputusan oleh pemegang saham seri A. Untuk menyetujui merger dan akuisisi, merger dan acquisition itu wajib disetujui oleh para pemegang kelas A, yang mana si Jamal dan Udin. Sehingga walaupun si Jamal dan Udin hanya minoritas, misal 30% atau 20%, tetap keputusan-keputusan penting di perusahaan wajib turut disetujui oleh Jamal dan Udin. Karena ini sangat umum, terutama startup-startup yang udah jadi unicorn atau mungkin sekarang udah ada yang kan, Gojek, pasti foundernya kemungkinan besar udah nggak nyampe 15%. Mungkin hanya 10%. Tapi decision making tetap di founder itu. Kenapa? Karena founder itu yang tahu rohnya dari startup ini. Founder tersebut yang tahu gimana merunning bisnis startup ini dengan baik. Maka dari itu, pada umumnya untuk perusahaan-perusahaan startup yang udah apa namanya udah makin besar, yang mana si foundernya jadi udah jadi minority, kita selalu perjanjikan di perjanjian pemegang saham untuk keputusan-keputusan penting di perusahaan wajib turut disetujui juga oleh si founder. Loh. Walaupun saham founder hanya minority. Oke, okay. itu aja dari kami. Ada pertanyaan lain dari teman-teman. Tadi ada yang nanya, tadi udah ada yang nanya soal itu ya, apa approach investor ya? Iya boleh nanya misalnya. iya, itu kan khas. apa namanya? Uh, kalian ikut ke program inkubator seperti apa namanya yang ada di Plug and Play. Terus kemudian ada lagi antler atau inkubator-inkubator lah, baik yang lokal maupun internasional. Nah, dari situ biasanya kalian bisa dapat akses ke investor-investor besar. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Mas Adit, gimana Mas Adit? Ada ada lagi dari teman-teman? Oh ada yang yeah, okay, thank you ya sama-sama. Oke, thank you ya sama-sama. Sama-sama. Ada lagi okay, apa kah? kalau nggak yang... ada, mungkin gimana Mas Adit? Kita close. Kita masih banyak waktunya loh Mas Agung. Ya apa ini? teman-teman nih apa yang kan mau. Yang tanya-tanya uh. lagi atau mungkin di luar materi yang tadi Mas Agung sampaikan mungkin kalau misalnya ada yang mau pertanyaan gimana Mas Agung? Coba ditanya aja. Hmm. Ditoba dijawab ya, ya. Ya boleh nanya nambah nih ya boleh ya. Oh Lalu. ya nih Mas Al ya Mas Doni Tersuah. ini ya. Ya itu tadi yang ya, mau ya. pertanyaan. Sebetulnya kisahnya menarik. Eh, Sebetulnya, case-nya menarik, ya, Mas. Ya, soalnya, kecil ya, gak kedengeran. Coba, Mas Doni, mungkin Halo. lebih dideketin ke, ke mic-nya lagi. Halo, ya. Dok, mungkin bisa dibantu tuh ada yang nanya tadi, tapi nggak kedengeran suaranya. Tadi belum sempat ngasih pertanyaan dia, Mas. Halo. Halo, Mas. Tadi kayaknya Mas Doni ya? Iya, Mas Doni kayaknya. Suaranya kecil ya? Oh, ada. Oh. Ya, nggak kedengaran suaranya, dok. Iya, ini belum nggak ada yang nanya. Belum ada yang nanya. Belum oh, ada yang nanya suaranya. juga, Mas Agung. -Hara. Tadi Mas Doni nggak jadi nanya. Tadi. Oh, ini mungkin mau diketik pertanyaannya. Oh, iya, iya. Oke. Okay. Oh. Ya, kayaknya ya, dari peserta yang lain apakah ada pertanyaan lagi Soalnya uh bisa langsung lewat mic aja atau hot kolom chat. Oh udah sorry tadi suaranya jadi kecil tuh. Ini udah udah gedein. Mungkin contoh detailnya ada ya kontak. Apa tuh pertanyaannya sorry? Boleh diulang? Iya oh, ya. maksudnya kontak apa nih kontak? Atau kontrak sama hmm. kontrak. Atau di apa? Langsung aja gitu. Suaranya di ini, di unmute boleh di raise tadi pertanyaannya. Halo. Ya, halo. Ya, Mas Agung. Tadi ya. sebenarnya saya pengen yang lebih detailnya aja mungkin ada konteksnya atau ada ada komunitas atau inkubatornya A misalnya jadi lebih jelas gitu bisa oh ya kalau yang apa yang pernah kita tangani sih plug and play GK plug and play terus kemudian yang kita pernah handle juga itu antler ya kalau antler itu di Singapura sih dia jadi inkubator inkubator seperti itu gitu ada juga apa namanya yang kalau Venture capital, kalau yang lokal, ada banyak juga. Kalau mau di kontak ada, apa namanya, contohnya yang pernah kita handle, Agaity Venture. Itu di District 8. Terus kemudian ada South Ventures, di District 8 juga kantornya. Terus kemudian kemarin kita juga baru handle ada Bahana, Bahana Venture. Oh, Bahana ya. Ya. Berarti kita mesti kontak Uh, datang face to face atau bisa Bisa koresponden gitu Biasa nah, sih presentasi dulu ya itu? Biasa sih uh, kalian harus presentasi, oh, presentasi. dulu uh, Ke investor, ke si apa namanya uh, Apa namanya, ke si venture capital tersebut gitu Bisnis kalian apa, terus kemudian Apa namanya yeah. di, ya kalian kasih tunjuk Presentasinya, terus kemudian mungkin ada produknya apa Kalian kasih tunjuk di produknya Terus biasa diminta juga laporan keuangannya seperti apa. Nah dari situ nah. baru mereka decide mau invest atau enggak gitu. Oh jadi mau nggak mau presentasi presentasi harus di de harus di depan gitu ya. Maka betul. Uh. Hmm betul. Oke. Okay. Hmm. ya Bu. Tadi referensinya nggak ada yang ini ya Mas ya. Apa tuh? yang kontaknya mungkin email atau oh iya boleh, atau boleh boleh. Nanti kontak ke saya aja, nanti saya share kontaknya. Oh gitu. Nah, japri aja Pak, kalau itu Pak. Oh, share WA-nya mana Mas? Share WA-nya boleh. Gimana tuh? Masa di caranya saya nggak ngerti. Nomor WA saya boleh di-share? Tapi nah, personal Jadi, personal chat aja mungkin ya. Iya, ya, personal, personal chat aja. aja kali. Oh, personal chat. Iya. Sama Do, Amin, Do. ya sama Dok, kasih Dok. Ya, uh, uh, Ke saya atau ya Edo boleh. Oke, ada lagi? Teman-teman yang lain mungkin. Ada pertanyaan nih Mas Agung oh, dari hmm. Hendra Hartono nih. ah Bagaimana, Bagaimana cara, cara pitching-nya ya? nah kalau itu uh, mungkin lebih tepatnya uh, ke ini ya bukan kita dari sisi legal nih nanya ke, ke apa langsung ke si venture capitalnya tersebut gitu bagaimana mekanisme decision makingnya mereka internalnya karena pasti satu dengan lain apa satu visi dengan visi yang lain mempunyai policy yang berbeda-beda Oke, sehatlah atas sharingnya, Mas ya. oke. Okay, thank you, thank you. Ada lagi teman-teman? Iya, pokoknya kira-kira ada, ada lagi yang ditanyakan? Oke, okay, jadi uh, masih ada yang ingin bertanya, apa Enggak, kira-kira nih, kalau mau bertanya bisa langsung kami tunggu lagi sebentar lagi. Mm -hmm. Bisa dicat langsung atau bisa open mic langsung? Mm -hmm. Bagaimana, teman-teman? Apakah cukup? Kita tutup jam 11 aja ya teman-teman ya. Oke. Okay. Yeah. Okay. Jadi masih nice. ada tiga menit lagi nih kalau misalnya uh. ada, ada mau pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin dibantu dijawab sama Mas Agung atau Mas Edo yang di luar materi yang tadi juga boleh kok. Hmm. Misalkan soal Covid-19 -COVID yeah. <laughs> yang terkait. Tapi jangan nanya ini ya, apa namanya COVID-19 force major atau enggak. Nanti kita diomelin lagi itu sama Hotman. Karena <laughs> soalnya Hotman udah itu bikin di IG dia, posting di IG, jangan kasih pendapat dulu. Oke, eh, masih ada teman-teman. Oke, ya, mungkin udah okay. tidak ada lagi. Mungkin ya, dengan ini terus. kita tutup aja kali ya, Mas. Uh, oke. Okay. Seminar hari ini, oke? Okay. Okay. Pertama-tama okay. terima kasih, Pak Agung, untuk waktunya sudah memberikan seminar dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah join di seminar ini. Uh, pasti akan ada lagi kedepannya. Jangan lupa di-update terus di Instagramnya Smesco Dan pantau terus karena masih banyak topik-topik yang akan di-share oleh Smesco segitinya dari kami, bahkan dari Adit ada tambahan mas. Iya jangan lupa uh, selain kita bisa zoom ini in meeting, kita ada live Facebooknya juga jadi jangan lupa di uh, follow Facebook kita juga selain Instagram buat upcoming upcoming event event Snesco yang mendatang cukup sih okay. dari itu sih, mas. Oke. Okay. Okay, terima okay, kasih. Gitu. Ya terima kasih semua teman-teman yang terima. udah join. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan siang. Semoga sehat, terhindar dari Covid-19. Amin. Oke. Mari mari semua. Oke.